Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Hizoplovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini ya. Yang mana kali ini Mimin akan memberikan sedikit informasi yang datangnya dari Rangga Acop dan Heiko Panderpeken. Nah guys, inilah peran baru dari Rangga Acop dan Heiko Panderpeken dalam sinetron terbaru mereka. Nah, semakin penasaran bukan dengan informasi yang kali ini Mimin bahas? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo sahabat Hizoplovers, berjumpa kembali dengan Mimin di sini. Nah, dalam kesempatan kali ini Mimin akan sedikit memberikan informasi yang mana datangnya dari pasangan couple Hizoplovers ya sahabat. Yang mana dari beberapa postingan akun fanbase Hizoplovers Official yang mengunggah sebuah foto, di situ terlihat Rangga Acop yang tengah mengenakan pakaian rumah sakit. Nah guys, digadang-gadang Rangga Acop ini akan memerankan peran baru ia dalam sinetron. Tapi Mimin belum tahu nih, sinetron apa nih yang akan Rangga Acop lakoni? Apakah web series yang akan dilakukan di Pulau Alor? Atau mungkin sinetron yang akan diperankan oleh Heiko Panderpeken pula, yang mana judulnya adalah Carmilla ya? Di sini banyak sekali yang merepost bahwasanya di sini Heiko dan Rangga Acop ini sangat cocok sekali ketika dipasangkan dalam satu project. Nah guys, seperti yang kita ketahui bahwasanya Heiko Panderpeken kini yang tengah sakit dan dirawat di rumah sakit dalam sinetron Love Story The Series. Di sisi lain, Rangga Acop yang mengenakan pakaian ala dokter dalam proyek terbarunya nanti. Mereka berdua ini sangatlah paket lengkap sekali ya. Dikarenakan seperti yang kita lihat nih pada beberapa postingan sinetron Cinemart yang mengunggah poster Carmilla yang digadang-gadang akan diperankan oleh Heiko Panderpeken dan Rangga Acop. Yang mana sinetron Carmilla ini adalah salah satu sinetron yang jadul dan akan segera ditayangkan kembali beberapa waktu dekat ini. Akan tetapi di sini belum ada kepastian tentang siapakah pemain utama dalam sinetron tersebut ya. Nah, dalam sinetron tersebut menceritakan sebuah kisah yang mana sebuah kisah ini menceritakan gadis yang ia gadis yang sangat tegar dan hidupnya selalu dilanda dengan kesedihan. Diceritakan di sini Carmilla ini adalah sosok mahasiswi kedokteran dan ia akan dipertemukan dengan sosok laki-laki yang belum ia pernah temui sebelumnya, dan laki-laki ini digadang-gadang akan menjadi salah satu teman hidup Carmilla ini ya guys. Nah, sama ya seperti cerita Samudra Cinta, yang mana di situ Samudra dan Cinta yang diperankan oleh Rangga Acop dan Heiko Panderpeken ini. Dulu, Samudra dan Cinta belum pernah kenal sama sekali, dan lambat laun mereka berdua dipertemukan dalam salah satu pertemuan, dan sampai sekarang sudah menjadi suami dan istri. Nah guys, mungkin cerita singkatnya seperti itu ya. Nah, katanya di sini sinetron tersebut akan segera tayang beberapa waktu dekat ini.
dikarenakan banyak yang request para fans Haizop maupun para fans idola lainnya yang menginginkan agar sinetron ini segera ditayangkan. Di sini juga banyak yang mengatakan bahwa Haiko pantas untuk berperan sebagai Carmilla, Rangga Ajob yang berperan sebagai Paishal, dan Caesar Hito berperan sebagai Edo. Pastinya ini perpaduan yang sangat cocok sekali ya, karena kan banyak sekali para penggemar yang menanti-nantikan proyek terbaru dari pasangan couple ini. Nah, kita tunggu saja ya sahabat, semoga proyek ini segera ditayangkan dan Sinemar segera memutuskan yang terbaik untuk Haiko dan Rangga Ajob ini. Haizopers, menurut kalian gimana nih tentang informasi yang kali ini Mimin bahas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga untuk sertakan selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.